Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga diberi keberkahan, kesehatan, kelancaran rezeki di musim pandemi ini teman-teman ya. Oke, Gila Motor kali ini kedatangan Repo Absolut teman-teman ya. Dengan masalah motor ini nggak ngopling teman-teman ya. Jadi begitu masuk gigi langsung jalan teman-teman. Oke, coba mas, dihidupin mas. Nah, gitu teman-teman ya. Begitu nginjek, maju, matung mati, dia nggak ada koplingnya teman-teman ya. Jadi di sini kopling gandanya nggak berfungsi teman-teman ya. Jadi kalau kopling produk koplingnya dia berfungsi, kopling gandanya nggak berfungsi teman-teman ya. Prediksi awal antara baut sproket lepas, kalau nggak per produk gandanya lepas teman-teman ya. Oke, langsung kita pembongkar teman-teman ya. Lanjut ke pembongkaran. Oke, teman-teman, udah kita buka semua bautnya ya. Sekali lagi Gila Motor metodenya nggak tanpa buka tap olinya ya. Karena mengurangi resiko drag baut ini dol, teman-teman ya. Langsung ke pembongkaran dan kita lihat apa penyebab motor ini langsung jalan nggak ngopling, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kopling gandanya ya. Masalah belum terlihat teman-teman, kita buka baut tiga ini ya. Dulu aja, nggak bisa. Masalah di sini teman-teman ya, maju mundur dia nggak mau netral ya. Amu hidup masih hidup.
Jadi masalahnya di sini teman-teman ya. Ceknya ini ngunci teman-teman ya. One way-nya ini enggak berfungsi dia. Errornya enggak balik teman-teman, jepit pelornya ini mungkin malang deh ya. Susah teman-teman bukanya. Langsung nanti kita bahas di kalau udah kena ya. Nah, teman-teman. Masalahnya di sini ya nih. Nih, pelor one way-nya beda sendiri ya posisinya ya. Yang lain lurus. Ini malang sendiri, ini yang ngeganjel teman-teman. Menyebabkan lonceng ini nggak bisa kerjanya nggak maksimal teman-teman, ngunci dia ya. Oke. Kita coba benerin dulu ininya ya. Teman-teman, udah kita lurusin lagi ya. Sekarang dia berfungsi teman tuh ya. Mau muter lagi ya teman-teman. Langsung kita pasang lagi sepinya ya. Penahannya. Kita coba tes. Mbak ini lagi video lagi menghasilkan duit ya. Mana? Malang meneh ora. Kuwi wingi karena ngecut wae. Itu terlalu uji. Kata entar deh. Hidup kan di posisi di rusak lo tadi tuh. Hidup di wajah lidah. Gigi hidup. Udah bisa. Nah, ke belakang netral ya teman-teman. Oke, lanjut ke pemasangan teman-teman ya. Masalah udah ketemu teman-teman ya. Masalahnya pelornya ini malang teman-teman ya. Oke, lanjut ke pemasangan, lanjut ke pengetesan teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Udah ke pemasangan ya. Lanjut kita ke pengetesan teman-teman. Pengganannya berfungsi normal kembali teman-teman ya. Kopling ganda berfungsi kembali teman-teman, normal kembali ya. Jadi di sini nggak ada yang diganti teman-teman. Cuman kita lurusin lagi pelor tadi yang malang tadi teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang suka video ini bantu subscribe teman-teman ya. Komentar dan bagikan. Gila motor akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa